jalan-jalan ke Fortes Hill. Habis nganterin sesuatu, ya. Habis nganterin sesuatu, kemudian menuju ke Taikoo Shing, ya. Jadi naik tank-tank. Sekarang menuju ke Taiwan, ke toko yang bisa beli sesuatu. Ini jembatan tempatnya orang. Cukup hari sampai hari Sabtu, ya. Ya, enggak sampai hari Sabtu atau lebih enggak apa-apa, karena ini makanan enak, ya. Makanan, ya, alhamdulillah enak. Cocokannya sama ini. Sama Yakult. Kalau ditambah buah enggak apa-apa sih, juga enak ini. Saya suka ini. Nanti akan saya tambahkan kurma. Dan ini roti buat sarapan. Ini roti buat sarapan, teman-teman. Sudah sarapan. Ini buat sarapan. Ini enak, sudah dalamnya ada bawang putih sama merica ini, merica hitam. Tapi ini sudah siap disaji untuk dimakan, ya. Nasi, teman-teman, ya. Buat makan siang, ya, makan siang. Jadi ini murah 20. Wow, enak, teman-teman. Jadi sekarang makan dulu, teman-teman, ya. Saya lapar, ya. Lapar banget, ya. Jadi ini nasi. Sekarang makan dulu, teman-teman, ya. Sekarang saya makan karena kelaparan ini. Ayo makan, teman-teman. Ini saya beli sambal, ya. Ini sambal ini, sambal bawang ini, sambal bawang. Jadi kasih sambal bawang, sambal bawang ini, ya. Ini tapi ini enggak habis, ini enggak. Makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya enak. Sambalnya enak. Ini sambalnya enak. Sambal bawang. Enak ternyata. Sambal bawang enak. Ini terong. Terong. Ini pare. Makan siang. Pakai tangan enak. Aduh, pakai sendok. Kaku pakai sendok, pakai tangan paling enak ini. Makan pakai tangan, pakai sendok masih nikmat pakai tangan.
enakan masakan sendiri sih. Kelihatannya enak, tapi bumbunya itu nggak nembus ke dalam. Bumbu itu enggak masuk ke dalam. Udah kenyang teman-teman. 1 hal 22 hal. Kupawa. Jadi buat nanti malam lagi. Teman-teman udah makan belum ya? Ya udah gini aja, karena saya masih alhamdulillah sudah kenyang. Makan cepat itu kerjanya cepat. Ya udah gitu aja ya teman-teman, terima kasih. Sebenarnya saya berapa hari ini sudah saya itu nggak fokus bikin konten ya, karena apa yang waktunya tidak ada, dan ya ada sih waktunya, cuman nggak tahu agak malas sekarang saya buat konten. Jadi saya jarang sudah buat konten, walaupun masa itu hawanya di Hong Kong hawanya panas gitu, jadi bikin konten itu aras-arasan, jadi nggak fokus. Ini berapa minggu, dalam seminggu aja hanya upload 1 kali. Sudah nggak fokus, udah capek gitu. Apalagi subscribe-nya nggak nambah-nambah, itu nggak tahu, mungkin ya memang kurang bagus, mungkin tidak apa-apa. Yang penting kenang-kenangan buat saya besok kalau udah tua. Jadi buat kenang-kenangan kalau di YouTube itu buat lihat-lihat nanti kalau sudah tua gitu. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya kalau bisa didukung biar saya lebih semangat teman-teman, karena sekarang ini belakang ini saya agak malas banget ya untuk buat konten, tapi semoga kedepannya saya akan lebih semangat dan cepat monet. Ini sudah 1 tahun saya belum monet, followernya hanya sedikit, jadi nggak nambah ya, tidak apa-apa, yang penting semangat. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.